channel. Saya nak kongsi dengan rakan-rakan satu resipi memasak ikan, iaitu cara steam. Simple. Ikan ini agak besar. Didapati ini fresh from the sea ya. Jom kita mula masak. Dan kali ini saya nak memperkenalkan bahan-bahan yang digunakan. Apa yang kita gunakan? Kita perlukan halia. Di sini ada halia yang sudah dihiris, bawang putih, bawang merah, dan serai. Serai digunakan? Ya, serai. Dan kita gunakan lobak kisar. Oke. Okay. Dan jangan lupa salted plum. Ini untuk membuat menambahkan rasa agak masamnya nanti. Okey. Mula-mula ikan dimarinate dulu dengan secukup rasa. Ramuan yang sudah dihiris halus tadi digoreng terlebih dahulu. Kita tunggu hingga minyak panas dulu. Okey, masukkan. Goreng ramuannya hingga garing ya. Apabila ramuan ini dah setengah masak, kita masuk Ajinomoto. Ini supaya ramuan ini lebih garing dan ada rasanya. Dia cepat garing. Okay, gaul hingga dia garing. Ramuan sudah garing, kita angkatkan ini dulu. Okay, jadi sekarang semua bahan-bahan telah digoreng, telah ditumis. Kita nak season ikan ini dulu. Mula-mula gunakan buah plum dulu. Tabur buah plum di atas. Tiga biji cukup. Nanti terlalu masin. Sebab buah plum ini jenis yang masin. Kemudian kita masuk bahan halia, bawang merah dan bawang putih. Tabur di atas dan di bawahnya juga. Tabur di atas, letak juga di bawah perutnya. Atas ni semua di atas. Okay, kita ada baki tabur semua di atas, di atas kepala, ekor, tepi ni, kiri, kanan.
ini supaya dia rasa wangi nanti ya. Itulah tujuan kita goreng supaya dia lebih wangi. Lepas itu kita masuk lobak mas isi lobak mas isi lobak yang sudah digoreng juga tabur. Ada sekelilingnya di bawah juga letak sedikit di bawah. Dan lepas itu masuk kalau kita gunakan serai, sebab serai ini untuk flavor juga, flavoring. Dan daun ketumbar itu pun untuk flavoring. Jadi kita pilih either satu ataupun ada juga orang mau kedua-duanya. Jadi saya pilihlah untuk letak dua-duanya. Masuk serai yang dititik oleh, yang dititik sahaja. Kemudian tabur daun ketumbar di atasnya. Ini untuk menambahkan aromanya. Ya. Supaya dia lebih wangi lagi. Oke, okay, jadi kita mula mengukus selama 20 minit. Nanti kita akan cek lagi. Wah, ikan dah masak. Bau harum. Bolehlah coba resepiku ini nanti masa hari gawai. Thank you for watching.